Kemenpora menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Rapat koordinasi terkait evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola Indonesia digelar di Gedung Kemenpora. Menurut Menpora, rapat ini tidak spesifik membahas tragedi Kanjuruhan, namun berfokus pada evaluasi pelaksanaan kompetisi atau liga, termasuk peraturan penyangkut supporter. Rapat koordinasi ini juga dihadiri sejumlah kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kemendagri, BNPB, Polri, PSSI, dan perwakilan dari klub yang berkompetisi di Liga 1. Cuma saya pasti akan melapor kepada Menko Polhukam, karena apa yang saya lakukan hari ini adalah perintah dari rakor hari ini.